Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ujang Mancing, ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillah. Nah, ini video lanjutan dari video sebelumnya. Di sini kolam biovlog saya udah saya isi bibit dan airnya juga udah mulai menghijau. Ini kolamnya tuh airnya tuh udah kisaran 9 hari, teman-teman. Dan ikannya juga udah saya tebar nih udah 2 harian lah. Karena saya endapkan kemarin tuh airnya tuh sekitaran 7 hari dari pas aplikasi pertama, dan saya juga belum melakukan aplikasi kedua karena juga masih stabil dan mulai agak hijau kekuning-kuningan ini. Cuman lebih ke hijau sih, soalnya saya tidak pakai atap atasnya. Nah, di pagi ini tuh saya melihat sambil mengasih makan ikan nih, ikannya bagus, lincah dan agresif. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ikannya bisa cepat panen. Cuman yang disayangkan di sini kolam saya nih, ikannya tidak sama besarnya. Karena ada ikan yang lebih besar, mungkin ada kisaran 100 ekor ini yang kakaknya itu, nah kakak yang dari yang kecil-kecilnya itu, nah lebih besar, jadi nggak sama di kolam ini tuh, nggak sama. Nah, dan ya kalau yang di kolam sebelahnya ini, nah yang ini tuh ini lebih banyak yang kecil, soalnya yang besarnya cuma 12 ekor indukannya aja. Ini karena saya masih digabung, karena saya belum punya kolam indukan, jadi saya gabung sama anaknya ini. Ini kisaran 200 ekor yang indukan, yang anakan yang ini tuh 200 ekor, induknya 12, dan itu mesin aerator, teman-teman. Nah, indukannya itu kelihatan, ini indukannya kisaran 12 ekor. Jadi masih saya gabung karena belum punya kolam indukannya. Alhamdulillah sehat-sehat ikannya. Nah, ini juga saya kasih ramuan biovlog juga, ininya tuh airnya itu sama, cuman saya pakai filter sih yang ini. Jadi atasnya juga pakai atap, jadi nggak terlalu hijau airnya. Alhamdulillah ikannya juga sehat-sehat, teman-teman. Nah, agresif, bagus. Dikasih makan ini cepat makannya itu, nah agresif. Nah, masih mau yang kolam sebelah sini juga dikasih makan bagus. Di sini tuh kalau nggak salah yang ukuran sedangnya itu ada 100 ekor, dan ukuran kecilnya yang ukuran 7 cm, 6 cm mungkin lah, sekitar 200 kisaran 100-an, 120 lah. Jadi totalnya itu 220, yang kecilnya 200 di kolam yang kecilnya 120 di kolam biru tuh, yang sedangnya, ukuran sedangnya kisaran 100 ekor. Jadi perkiraan saya tuh kayaknya lebih cepat besar yang ini, karena identik kan lebih banyak yang kecil pada yang besar. Ya kalau ini banyak yang besar, malahan hampir sama itu, nah banyaknya sama yang kecil tuh, otomatis kan yang kecil kalah makan itu. Mau gak mau saya gabung, soalnya tempatnya udah gak ada lagi, teman-teman. Jadi ya udah saya gabung di sini semuanya, mudah-mudahan aja nggak jadi masalah gitu. Soalnya ya maklum lah, masih belajar saya biovlog. Nah, alhamdulillah mesin aerator maksimal juga, bagus, nggak ada kendala. Udah saya pasang tabung juga, udah dipasang tabungnya, lumayan lah, agak kenceng dikit lah dibanding sebelumnya. Cuman sebenarnya ini mesin aeratornya kurang bagus juga. Kekuatannya lumayan besar, 25 watt, tapi kekuatannya kurang. Masih bagusan yang merek sebelah, yang mereknya Jebo. Merek Jebo F30 kah rasanya? Kalau ini kan Yamano Aco 001, jadi kurang gitu. Nah, kekuatannya masih bagusan yang
merek Jebo ya 10 watt tapi bagus ininya tekanan udaranya. Kalau ini enggak nih, masih kurang nih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan aja gitu, enggak mengganggu ini produktivitas ikannya, enggak mengganggu pertumbuhannya. Nah, masih terlihat kan habis dikasih makan nih, masih sehat-sehat, lincah-lincah gitu. Oke, sahabat Ujang Mancing, terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Ditunggu komen-komennya. Oke, salam satu hobi, salam sukses, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ujang Mancing, mantap.